Halo guys, balik lagi ya. Jadi di video kali ini kita akan nge-review char dari si Apalon nih. Sorry guys, hari ini nggak live ya karena aku lagi bikin stiker soalnya terlalu lama gitu. Jadi nanti pas lagi udah siap semuanya kita akan bikin stikernya lagi ya guys ya. Posisinya tadi hujan juga sih gitu. Jadi ya ini dari akun Apalon. Kayaknya aku udah tahu nih akun siapa ya. Tapi kita pura-pura gak tahu aja. Oke, tak poles, bacot kamu undang-undang. Kita akan langsung ke reviewnya saja guys. Kita akan melihat dulu dari inventory-nya langsung ya. Inventory-nya langsung. Kok bisa lah kalian perhatikan di sini. Di sini tuh skol hatinya ada 13. Kita lihat ya apakah dia udah bisa main skol hati gitu ya. Reaper Swordsnya 9, Wind Swordsnya 1, Enchanting Parfum 91, Radiant Cloud 69, Brilliant Component 63, Energy Iblis Original 1400 tuh ya. Gila dia nyuri-nyuri di live ini kayaknya. Baru sini Demonic Beast Belmont Core 1131, Holex 502, Grey Demon 700, baru di sini Red Demon 800. Super awakennya ada 17. Sini pendant 18, unveil 5000, baru di sini ada imprint stone 221 guys. Jadi dan di sini ada enchant stone 21000. Kita lihat di sini masakannya, masakannya rame loh. Dia beli lumayan rame ya, lumayan mantap gitu ya. Oh, bahkan di sini dia belum dipakai dia loh yang gir-gir gini. Kenapa ya? Kita buka aja, guys. Udah amat dia ngumpul-ngumpulin. Oke, lumayan ya dapat satu ya. Hehehe. Oke, di sini kita lihat di sini dia punya stamina recovery potion 87. Oke, 87 lumayan lah di kampung-kampung ya. Lainnya ini dia ada player GVG gila. 16.000, equipnya 404. Waduh, 404 ya. Kayaknya akun mid nih, guys. Kita lihat dia toko koin. Dia free to player apa enggak ini? Lului, kok udah pernah top up apa nih? Dia beli bundling apa gimana? Waduh, player top up ternyata ya, guys ya. Di sini kita lihat dulu toko koinnya. Dia ada 260. Nggak punya, nggak punya AM. Oke, nampak deh ya, nggak punya banyak deh ya. Kita lihat dia sold out, dia beli ini ya, toko koinnya kita lihat semua. Oke, dia ada 260. Boleh kita cek dulu demonic beastnya ya. Skol hati lah ya, kita tekan aja lah ya. Aku penasaran nih nengok skol hatinya. Oh wow, oke, dia udah bisa sih ini. Dia pakai tim kayak gini, kita lihat dulu. Ah iya, Holy Relic. Oke, kita, aku penasaran nengok berapa CC box ya. Di sini dia pakai untuk Russo dia pakai tim kayak gini guys. Jadi pakai tim cepet ya, lumayan sih, lumayan cepet gitu. Baru untuk burungnya dia pakai tim lama. Baru juga sih, bukan lama juga, tapi dia nggak pakai Matrona lagi. Berarti emang cepet gitu ya. Dan kita lihat dulu sini ada 3/10. Oke, semua kita lihat. Lanjut aja kita nengok CC box berapa. 4,9 juta guys, 4 juta CC ya. Wow. Kita lihat di sini dia punya PM ya. Lumayan ya. Kita tengok dia ada banyak ali, bro. Sumpah banyak ali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 41. Jadi dia nggak punya 41 hero wak di building by listnya. Kita lihat di sini dia yang di bawah-bawah tuh hero-hero R sama SESR ya. Dan kenapa aku bingung tuh kenapa dia building si listnya tuh. Kayaknya dia ya nggak tahu nih, sampai Fraudrin pun level 60, sayang sekali ya. Jadi dia nggak bisa pakai tumbal ceria gitu ya. Kita lihat di sini dia banyak ya. Oh, dia gacha juga. Ini gak gacha apa gratisan sih guys yang gratisan ya. Lupa gue, ini gratisan ya. Dia ada pilo, baru ada duan biasa, ada sekali tot. Oke, kita tengok dulu dari equip ultinya ya.
Ultinya, Heiche. Ultinya itu serial 6/6 ya. Ada Kijuna. Duan Ultimate PM 3/6, gila hoki ya. Baru di CD dia punya siapa sih namanya ini? Freyer 4/6. Megelda 5/6. Ya, Ban Ragnarok 6/6, coy. Gila. Biasa aja sih. Oke. di sini dia punya si yang lain ya. Ya, tipikal akun mid ya nih guys ya. Ini hitungannya akun mid apa akun newbie nih guys? Tetap akun mid ya. Udah akun mid lah ya, 4 juta ya. Dia sengaja nih enggak dinaikkan sampai 5 juta nih. Emang kurang asem nih ya. Diana. Yang Holy Relic, bro. Holy Relic ya lengkap, bro. Ada Freyer udah. Kita tengok ya. Banyak sih. Dia udah bisa squall hati gitu. Gila kali. Equipmentnya nih banyak yang baru pasang nih pasti kan. Pasang-pasang gila. Apa kamu sengaja nyamar jadi akun mid game padahal udah end game gitu ya. Baru kita lihat dulu di sini equipmentnya nih. Wow. Kita lihat dia punya full ya. Oh ini kostum final bos cantik juga, mek gila. Oke, di sini tonar, tonarnya oke. Cigot, Purgatory Ban, Mega Chandler kopongan ya pastilah ya guys ya. Jeldris kopongan, Sariel. PM-nya apa ada gacha lagi guys sebentar 6/6. Enggak usah lah ya. Kasihan bro. Weapon-nya full tapi ya. Kijuna, oke, okay. Infinity Merlin, Jeldris. Mantep ya. Estarossa. Freyer tuh penuh tuh weapon-nya tuh. Oke, okay. Jormungato. Lectarmiel, Diana, Sariel ya. Ya tipikal akun mid ya guys ya. Bo kita akan ngecek di sini berapa sih ininya. Berapa ini kok kencang kali ya? Set gear ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22. Kita sekilas saja sih ini HP dev 10% 10% 13. Toner ini di mana dipasang ya? Oh ke sini ya. Dia pakai dev ya guys ya. Baru dia Cigut. Oh Cigut nggak bikin ya. Purgatory Ban, Chandler, Jeldris pakai HP Dev. Sariel, oke, Sarielnya. Seingat aku Sariel tuh attack-nya bisa 16.000 sih kan aku. Purgatory Meliodas dia bikin berapa set ini? Satu doang. Ya Ultimate Escanor. Oh naik kan lagi nih Escanor ya. Destroy maksudnya PvP ya. Ini Kijuna kasih lah ini HP dev gitu ya. Sayang kali loh gak dipakai loh. Ya sebenarnya tekel-tekel. Tapi HP dev tuh Kijuna better sih. Dia seolah destroy itu Kijuna. Kambing itu Kijuna. Dan Estarossa nya pake attack critical damage. Ya tipikal udah ngerti lah cara building. Apalagi Tateo gila dari mana? Sengoku nggak touch, gila ya. Di sini kita bisa ngelihat KH Boss dia ranking berapa sih semalam skornya? Wah semalam dia nggak main KH Boss tuh, kasian Apalon. Tengok nih ya ladder ki aja nih Apalon. ada. Oke. Okay. Kita bisa melihat dengan dengan seksama PvP-nya ya dia pakai tim kan betul kan ini kesalahan player nih kenapa dia kayak gitu ya.
Jadi dia sayang kali dari 60 tuh udah nggak bisa di apa-apain lagi gitu. Ya. Oke ya. Elitnya, tapi kok untuk halo Repo Mai 302 ya, itu lebih tinggi lagi. Cuman kalau misalnya dari yang kulihat nih, ini sosoknya ya sayang kali sih sebenarnya, tapi udahlah ya. Kita siapa lah kita ya? Kita cuma review akun doang gitu. Di sini ada ranking 2800. Oke, kebelen ngechat aku. Dia pakai tim kayak gini ya, pakai tim bunuh diri ya. Ya, kenapa dia pakai Arthur ya? Ya udahlah, nggak ngerti aku ya. Apakah pasif Arthur bisa aktif gitu di PvP Brawl gitu ya? Dan dia ya, untuk keseluruhannya ini aku yang sangat menarik. Dan thank you untuk Apalon udah mau di review akunnya. Bagi kalian pengen review akun, udah tutup by the way. Jadi nggak usah banyak-banyak guys, 20-an aja ya. Jadi kita akan tunggu ada kesenjangan entah berapa bulan kemudian baru kita akan review akun lagi. Tapi ini akun yang menarik. Iya menarik. Oke ya guys. Untuk skornya berapa? Ini bisa dikasih berapa ya? Karena dia bisa skor hati 8,5/10 lah. Oke lah ya. Jadi sampai sini aja guys. Jangan lupa. Nggak jadilah, nggak jadi. Dadah.